KPM. Sarah, jurulatih anda untuk hari ini. Jadi hari ini kita akan melakukan senaman aktiviti fizikal. Jika kita melakukan aktiviti ini secara berkala, maka kecergasan dalam diri kita akan bertambah. Baiklah semua, hari ini kita perlu lebih bersemangat sebab hari ini saya ditemani oleh Zilin dan juga Tiben untuk melakukan senaman HIIT. Apa itu HIIT, Coach? High Intensity Interval Training. Senaman ini dapat membantu kita membakar lebih banyak kalori dalam masa yang singkat. Okey, dalam senaman ini terdapat beberapa tahap kesukaran. Tahap yang mudah akan ditunjukkan oleh Zilin dan tahap yang sukar akan ditunjukkan oleh Tiben. Okey, Coach nak nasihatkan lagi sekali untuk mengikut tahap kesukaran masing-masing. Kalau semua dah bersedia, kita boleh melakukan aktiviti pemanasan badan. Baiklah, sebelum kita melakukan aktiviti pemanasan badan, Coach ingin memberitahu kepentingan-kepentingan melakukan aktiviti ini. Jadi, bila kita melakukan aktiviti pemanasan badan, kita dapat meningkatkan suhu dalam badan dan juga mengurangkan risiko kecederaan. Betul. Baiklah, kalau semua dah bersedia, Coach akan tunjukkan aktiviti yang kita akan lakukan pada hari ini. Untuk aktiviti pemanasan kali ini, kita akan lakukan sebanyak 2 set. Satu set merangkumi 6 aktiviti dan setiap aktiviti kita akan melakukan selama 30 saat. Baiklah, jadi untuk aktiviti yang pertama iaitu kincir angin, di mana posisi diletakkan seperti ini, tangan kanan diletakkan di kaki belah kiri seperti ini. Dan sebaliknya. Boleh? Janganlah asyik-asyik tak semangat je. Boleh? Okey, kalau boleh dalam kiraan 3, 2, 1. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Okey, kiri, kanan. Kiri, kanan. Okey, jangan lupa untuk bernafas, hembus, tarik nafas dan hembus. Okey, lagi 6 saat. Okey, 3, 2, 1. Okey, seterusnya kita akan melakukan aktiviti bulatan tangan di mana kita lakukan seperti ini selama 15 saat dan lawan arah selama 15 saat. Okey, faham? Kalau faham dalam keadaan 3, 2, 1. Senyum. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, lagi mesat dan kita akan tukarkan arah. 2, 1. Tukar ke belakang. Okey, pandai. Tu, Zilin dah berenang ke mana tu? Teknik yang salah lah, Coach. Okay, ini bukan teknik berenang ya. Nanti kan lemas ikut teknik, Coach. 3, 2, 1. Baiklah, seterusnya iaitu aktiviti angkat lutut. Untuk tahap yang mudah seperti ini. Untuk tahap yang suka boleh lonjak, okey, atau lompat. Boleh? Dalam kiraan 3, 2, 1. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Jika anda tak boleh mengangkat lutut setinggi ini ataupun separas dengan pinggang, boleh angkatkan sedikit. Okey? Sekurang-kurangnya anda mengangkat lutut kiri. Kanan, kiri, kanan. 3, 2, 1. Okey, seterusnya kita akan melakukan regangan tengkuk. Okey, regangan tengkuk ini kita akan lakukan dari kanan ke kiri dan kita akan lawan arah. Kiri ke kanan. Okey. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Kanan. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Dan hembus. Bunyi tu tadi tengkuk Tiben tu. Ha, Zilin dah.
ke coach ni tadi. Okey, lagi 10 saat. Tarik nafas. Hembus. 3, 2, 1. Baiklah, seterusnya kita akan melakukan shuffle sisi di mana posisi berada di belah kiri. Jadi, 1, 2, turun. 1, 2, turun. Pastikan tangan bersilang. Okey. Okey, dalam posisi. Kiraan 3, 2, 1. Kanan. Turun. Kiri. Turun. Kanan. Turun. Kiri. Turun. Kanan. Okey, jangan lupa untuk bernafas tau. In. In. Okey, in. Okey. Lagi 6 saat. 3, 2, 1. Baiklah. Untuk aktiviti yang terakhir untuk set yang pertama iaitu lompat bintang. Untuk tahap yang mudah, anda boleh lakukan seperti ini dan tukar. Untuk tahap yang sukar, anda boleh lakukan lompat bintang. Boleh? Okey, kalau boleh, lakukan dalam kiraan 3, 2, 1. Kanan, kiri. 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 10 saat lagi. Kanan, kiri. Kanan, kiri. 3, 2, 1. Baiklah, untuk set yang kedua kita akan lakukan lagi kincir angin. Kalau ada yang lupa, coach ingatkan kembali. Boleh? 3, 2, 1. Boleh kan? Kalau tak boleh, anda semua juara. Pasti boleh. Kalau penat, boleh berhenti sekejap. Okey, tapi jangan lama-lama. Boleh berhenti 1 ke 2 saat dan lakukan semula. 10 saat lagi. 3, 2, 1. Okey, kemudian bulatan tangan. Bulatan tangan ke belakang. Okey, 3, 2, 1. Pusingkan. Pastikan masa ini anda perlu tarik nafas dan hembus. Supaya anda dalam keadaan yang lebih tenang. Okey? Okey, pusingkan ke belakang. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Baiklah, 3, 2, 1. Aktiviti yang seterusnya ialah angkat lutut. Kanan, kiri, lompat. Okey. Dalam keadaan 3, 2, 1. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Macam ada rentak kan, Steven kan? Kanan, Steven macam kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Siapa yang murid-murid yang buat macam Steven? Boleh, kanan, kiri, kanan, kiri. Lebih bersemangat, boleh? Boleh, Zealand pun bersemangat, okey? Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, seterusnya iaitu regangan tengkuk. Pusingkan leher. Okey, kiraan 3, 2, 1. Pusingkan. Depan dan pusing kembali. Time inilah, masa inilah anda perlu tarik nafas sedalamnya. Sebab tadi anda baru sahaja melakukan angkat lutut tu. Penat kan, Demon kan? Tarik nafas supaya lebih tenang balik. 3, 2, 1. Baiklah, aktiviti seterusnya iaitu shuffle sisi. Kanan, silang. Kiri, silang. Boleh? Kiraan 3, 2, 1. Kanan, 2. 1, 2. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Boleh tak aku nak dengar bunyi?
kiri, ha, kanan, ha, kiri, ha, kanan. Baiklah, 3, 2, 1. Baiklah, aktiviti kita yang terakhir untuk aktiviti pemanasan badan iaitu lompat bintang. Okey, lompat bintang tahap yang mudah, kanan, kiri. Kanan, kiri. Untuk tahap yang sukar, boleh lompat. Boleh? Fikiran 3, okey, come on ni. Ni yang terakhir ni. Okey, 3, 2, 1. Kanan, kiri, kanan, kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri. Au, cak. Au, cak. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Okey, 10 saat lagi. Dah lembut untuk tarik nafas. Tarik dan hembus. 3, 2, 1. Baiklah, tarik nafas semuanya. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Baiklah, berikan tepukan. Bermakna kita sudah selesai melakukan aktiviti pemanasan badan. Bermakna badan kita dah bersedia untuk melakukan senaman yang seterusnya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, murid-murid semua, kita baru sahaja habis melakukan aktiviti pemanasan badan. Bermakna badan kita sudah bersedia untuk melakukan senaman HIIT. Okey, jadi untuk senaman kali ini kita akan ada 2 set. Satu set merangkumi 8 pergerakan. Setiap pergerakan kita akan melakukan selama 30 saat dan lagi 30 saat kita akan rehat. Okey. 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 Murid-murid okey. Kalau okey, coach akan tunjukkan aktiviti yang pertama iaitu separa cangkung. Di mana untuk tahap yang mudah anda boleh pegang di bahagian pinggang dan turun. Untuk bahagian yang suka, turun seperti ini. Okey? Boleh? Gerakan 3, 2, 1. Turun. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. 20 saat. Hembus. Tarik. Hembus. Tarik. Hembus. Okey, teruskan. Lagi 10 saat. Okey. Boleh? Murid-murid boleh? 3, 2, 1. Okey, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Baiklah, untuk aktiviti yang seterusnya iaitu plank shoulder tap. Di mana posisi plank. Okey. Lutut untuk tahap yang mudah. Lutut diletakkan di bawah dan kita akan sentuh bersilang bahu. Okey? Untuk tahap yang sukar, anda angkatkan lutut dan silang bahu. Boleh? Okey, dalam posisi. Kiraan 3, 2, 1. Silang. Silang. Silangkan lagi. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Pastikan anda punya pinggul tidak bergerak, okey? Contohnya seperti Zilin lakukan, pinggulnya tidak bergerak, okey? Sama juga seperti Tiban, dia punya pinggul tak naik, tak turun. Okey, 3, 2, 1. Okey, tarik nafas. Hembus. Baiklah, kita sudah habis untuk set yang pertama. Jadi, ambil kain dulu, lap muka, lap peluh. Murid-murid di luar sana juga boleh untuk lap peluh. Nanti kalau peluh-peluh jatuh ke lantai, tergelincir kan? Macam mana? Cedera, betul? Kita tak nak cedera sebab kita nak guna kaki lama, nak guna kita punya badan lama. Nanti kalau cedera susah. Baiklah, kalau semua dah bersedia, kita akan mulakan set yang kedua dengan aktiviti yang pertama iaitu separa cangkung. Untuk tahap yang mudah, pegangkan tangan di pinggang dan turun. Tahap yang sukar,
tangan di atas dan turun. Boleh? Untuk set yang kedua ni, coach minta untuk lebih bersemangat, boleh? Boleh ke tak boleh? Okey, kalau boleh, dalam keadaan 3, 2, 1. Turun. Wow. Wow. Okey, turun. Coach dengar murid-murid gelaklah. Siapa tu? Okey, tolong fokus. Okey, 15 saat lagi. Okey. Jangan lupa untuk bernafas. Tarik dan hembus. 3, 2, 1. Okey, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Baiklah. Untuk aktiviti yang seterusnya, kita akan melakukan plank shoulder tap. Di mana posisi kita berada dalam posisi plank. Okey. Untuk tahap yang mudah, kita akan letakkan lutut dan silang. Okey. Tahap yang sukar, kita akan letakkan lutut. Okey. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Okey, silang. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Okey, teruskan. Coach nak tengoklah. Dia punya pinggul bergerak ke tak? Tak, betul? Wah, betul. Statik. Macam inilah cara yang betul. Eh? Pinggul tidak boleh bergerak kiri dan kanan supaya kita terasa di bahagian abdominal dan bahagian belakang. 3, 2, 1. Okey, tarik nafas. Embus. Tarik nafas. Embus. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita sudah bersedia untuk melakukan aktiviti seterusnya, iaitu aktiviti penyejukan badan. Baiklah semua, kita dah habis melakukan senaman. Jadi kita perlu menurunkan balik suhu dalam badan kita, iaitu kita perlu melakukan aktiviti penyejukan badan. Baiklah, dalam aktiviti penyejukan badan ini, kita akan membuat satu set. Dan dalam satu set, kita akan ada 7 pergerakan. Setiap pergerakan kita akan lakukan selama 20 saat. Okey? Kalau semua bersedia, bersedia? Bersedia! Okey, kalau semua bersedia, coach akan tunjukkan aktiviti yang pertama, iaitu regangan hamstring berdiri. Di mana posisinya seperti ini, tangan kedua-duanya di bawah dan menjangkau. Okey? Ke tahap paling maksimal. Okey, kalau tahap di lutut, lututlah tahan selama 20 saat, atau di kaki, tahan selama 20 saat. Boleh? Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Turun perlahan-lahan. Perlukan pernafasan yang bagus dan tahan. 10 saat lagi. 3, 2, 1. Baiklah, kemudian kita akan membuat regangan kuat di mana posisinya seperti ini. Kaki ditarikkan ke belakang dan rasa di bahagian quadriceps. Boleh? Okey, dan kemudian lagi 20 saat kita akan buat kaki kiri. Dalam kiraan 3, 2, 1. Kaki kanan. Okey, tarik bagi rasa di bahagian quadriceps. Jangan lupa juga pernafasan yang penting. Okey? Tarik dan hembus. Okey, kalau tidak stabil, boleh pegang kawan. Okey, 3, 2, 1. Okey, belah kiri. Okey, kalau ada kerusi ke kat rumah, kan boleh pegang. Contoh ni kerusi kan, nak pegang. Bagi stabil. Okey. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kemudian kita akan membuat regangan flexor pinggul di mana kedudukannya seperti ini. Okey. Dan diletakkan seperti ini, tangan tolak ke atas. Okey? Pastikan pinggul ditolakkan dan tangan ke atas. Okey? Dalam kiraan 3, posisi 3, 2, 1. Tangan naik ke atas. Bernafas. Tarik. Hembus. Tarik. Hembus.
Okey, 5 saat lagi. 3, 2, 1. Kaki kiri. Okey. Dan angkatkan tangan. Okey, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, 3, 2, 1. Okey, kemudian kita akan membuat regangan bahu di mana tangan ditarikkan. Okey. Bagi rasa di bahagian bahu. Okey, boleh? Okey, kemudian kita akan tukar tangan kiri. 3, 2, 1. Okey. Okey. Teknik pernafasan yang bagus. Suka eh? Zilin suka. Okey, 3, 2, 1. Kita tukarkan tangan kiri. Okey. Okey. 3, belum. Apa ni, coach? Sekira pun salah. Berapa lagi, Timan? 5. Okey. 2, 1. Okey. Kemudian kita akan membuat regangan tricep di mana tangan ditarik ke belakang. Ataupun di, yalah, tangan kiri kita tolakkan di ke bawah. Okey. Lepas tu kita akan tukar tangan kiri. Okey, dalam silam 3. 2, 1. Tarik. Rasa di bahagian mana, Diban tu? Sini kan? Ah, bermakna kalau rasa tu anda buat dengan betul lah. Okey? Okey, bagi rasa. 3, 2, 1. Okey, tangan kiri. Tarik nafas. Hembus. Apa tu? Rasa. Ah, bagus. Kalau boleh-boleh rasa, bagus. Kalau tak rasa, buat sampai rasa. 3, 2, 1. Okey, yang keenam iaitu regangan upper back. Di mana kita tolakkan seperti ini. Okey, regangkan seperti ini tanpa tak melengkung badan kos. Maknanya kita tengah meregangkan bahagian belakang. Kalau bersedia, dalam kiraan 3, 2, 1. Rasa lega tau. Macam melawan bunyi je tiba dengan coach. 3, 2, 1. Okey. Dan yang terakhir, kita akan membuat regangan dada di mana dada kita ditolakkan ke belakang dan tangan buka kepak. Buka kepak. Ha, okey. So, ke belakang dan bukakan kedua-dua tapak tangan kita ni. Okey. 3, 2, 1. Okey, tahan selama 20 saat. Nafas. Senyum. Okey, 5 saat lagi tahan. 3, 2, 1. Okey, semua berikan tepukan pada diri sendiri. Tahniah kepada murid-murid semua kerana berjaya menghabiskan senaman pada hari ini. Jadi, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye. Didik TV KPM.